ROSENDO RODRIGUEZ THE THIRD IS DEAD THE MAN WHO BECAME KNOWN AS THE SUITCASE KILLER WAS EXECUTED TONIGHT AFTER ADMITTING TO KILLING 16-YEAR-OLD JOANNA ROGERS AND 29-YEAR-OLD SUMMER BALDWIN WHO WAS PREGNANT WHEN SHE DIED BOTH BODIES WERE FOUND STUFFED IN SUITCASES IN THE LUBBOCK LANDFILL BOTH OF THE VICTIMS FAMILIES TRAVELLED HERE TO HUNTSVILLE AS WELL AS RODRIGUEZ'S FAMILY AND uh, HE DIDN'T APOLOGIZE DURING HIS LAST WORDS AND RODRIGUEZ REALLY DIDN'T SHOW MUCH EMOTION BEFORE HE CLOSED HIS EYES he began to sing here i go these are rosendo rodriguez's last words he went on to say the state may have my body but not my soul i have fought the good fight i ran the race i have accomplished what God intended me to do warden i am ready to join my father sehari setelah ulang tahunnya yang ke-38 rosendo rodriguez menjalani hukuman matinya di lapas Huntsville, texas Bagaimana seorang marinir bermasa depan cerah bisa berakhir sebagai suitcase killer atau pembunuh koper akan jadi pembahasan Weekly hari ini. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly, Eka Andreyana 6770. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Semua berawal pada tanggal 13 September tahun 2005 ketika petugas TPA kota Lubok di Texas mencium bau busuk yang berasal dari sebuah koper di atas gunungan sampah. Betapa terkejutnya petugas itu ketika melihat sumber bau tak sedap dalam koper tersebut adalah jasad seorang wanita. Penemuan ngeri itu segera dilaporkannya ke polisi. Para petugas polisi yang datang ke TKP tidak menemukan tanda pengenal, hanya ada tato bertuliskan Summer pada pergelangan kaki wanita itu. Berdasarkan pemeriksaan sidik jari, diketahui identitasnya adalah Summer Lee Baldwin, seorang wanita malam berusia 29 tahun yang sudah memiliki empat anak. Hasil otopsi menyebutkan, Summer dihajar dan dilecehkan sebelum meninggal dunia karena kehabisan udara di dalam koper. Yang menyedihkan, Summer ternyata sedang mengandung 10 minggu. Koper yang digunakan pelaku sepertinya baru dibeli, bahkan pegangannya masih terbungkus plastik. Di dalam koper masih melekat kain kecil yang berisi UPC barcode-nya. Berkat kode UPC tersebut, diketahui pelaku membeli kopernya di supermarket Walmart. Pihak supermarket kemudian men-scan kode UPC pada koper dan keluarlah rincian transaksi penjualan koper tersebut. Rupanya pembeli membayar dengan kartu kredit atas nama Rosendo Rodriguez. Selain koper, dalam nota juga tertera pembelian sarung tangan karet. Dalam rekaman CCTV di supermarket, terlihat seorang pria yang tak lain adalah Rosendo melakukan transaksi kemudian pergi dengan mobil pickup warna merah. Berdasarkan penelusuran penggunaan kartu kreditnya, setelah itu Rosendo pergi mengisi BBM di pom bensin dekat dengan Hotel Holiday Inn. Polisi segera mendatangi hotel tersebut dan menunjukkan foto Rosendo kepada petugas resepsionis yang langsung mengenalinya. Berdasarkan catatan hotel, Rosendo menginap di sana dengan nama Thomas Rodriguez. Di dalam kamar di mana Rosendo bermalam ditemukan banyak barang bukti, di antaranya bercak darah di atas karpet dan spray, tag harga koper serta sarung tangan karet dengan DNA Summer dan Rosendo yang masih menempel. Berdasarkan semua bukti tersebut, pada tanggal 15 September tahun 2005, Rosendo Rodriguez ditangkap di kediamannya yang berada di kota San Antonio, Texas dengan tuduhan pembunuhan. Rosendo Rodriguez lahir pada tanggal 26 Maret tahun 80 di Wichita Falls, Texas. Dia dibesarkan dalam keluarga yang penuh kekerasan. Ayahnya adalah seorang pecandu yang sering melakukan kekerasan pada Rosendo. Meski bertumbuh dalam keluarga yang tidak sehat, Rosendo berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga ke tingkat universitas. Rosendo juga diterima sebagai anggota Marinir Cadangan. Berkat semua prestasinya, Rosendo menjadi kebanggaan keluarganya. Selain berwajah tampan, Rosendo juga dikenal santun dan pandai melucu. Padahal, di balik kesuksesannya, Rosendo adalah seorang pemangsa wanita. Saat diinterogasi, awalnya Rosendo tidak mau mengakui perbuatannya, tetapi dengan banyaknya bukti yang mengarah padanya, Rosendo tidak bisa mengelak lagi. Dia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada malam tanggal 11 September tahun 2005, Rosendo yang kelelahan setelah menjalani pelatihan militernya di Pusat Pelatihan Marinir Kota Lubok ingin bersenang-senang dengan wanita malam. Dia bertemu Samar Baldwin dan mengajaknya check-in di Hotel Holiday Inn. Meski puas dengan pelayanan Samar, Rosendo menolak membayar jasanya. Pada dini hari memasuki tanggal 12 September, terjadilah pertengkaran sengit yang tidak berimbang antara Rosendo yang seorang marinir bertubuh tegap dan Summer wanita malam yang lemah. Tentu saja, Rosendo menang sedangkan Summer kehilangan kesadaran setelah kena bogeman berkali-kali dan akhirnya dijerat. Rosendo kemudian pergi membeli koper dan sarung tangan di Walmart, mengisi bensin dan kembali ke hotel. Summer yang saat itu masih hidup dimasukkan ke dalam koper, kemudian Rosendo buru-buru check out dari hotel dengan membawa koper yang dibuangnya di TPA Kota Lubok. Setelah selesai, Rosendo pulang ke San Antonio sambil berpikir aksinya tidak bakal ketahuan. Dari rekam jejak pencarian di dalam komputer miliknya, Rosendo diketahui sering berhubungan dengan wanita yang dikenalnya lewat laman perjodohan online. Dari sekian banyak percakapan, ada satu nama yang menarik perhatian mereka. Dia adalah Joanna Catherine Rogers, seorang gadis remaja yang dilaporkan menghilang sejak tahun 2004 atau setahun sebelum Summer meninggal dunia pihak kepolisian yakin Rosendo memiliki kaitan dengan raibnya Joana. Demi mendapat pengakuan Rosendo, jaksa menawarkan sebuah kesepakatan. Bila dia mengakui perbuatannya, maka ancaman hukuman matinya akan diturunkan jadi hukuman seumur hidup. Rosendo setuju dan mulai menceritakan apa yang terjadi dengan Joana. Rosendo dan Joanna berkenalan lewat laman perjodohan online. Keduanya bertemu muka pertama kali pada dini hari tanggal 4 Mei tahun 2004. Dalam pertemuan itu, mereka sempat berhubungan yang menurut Rosendo terjadi karena suka sama suka. Tetapi setelahnya, Rosendo kaget dan jadi mengamuk karena Joanna menagih bayaran. Serupa dengan apa yang terjadi pada Summer, Rosendo menghajar dan menjerat Joanna, kemudian memasukkannya ke dalam koper yang dibuang ke TPA. Pencarian yang memakan biaya besar dilakukan untuk menemukan jasad Joanna yang sudah dibuang sejak dua tahun sebelumnya. Pada bulan Oktober tahun 2006, jasad Joanna akhirnya ditemukan. Tetapi Rosendo mendadak mundur dari kesepakatan dan menyangkal pengakuannya sendiri. Akibatnya, jaksa kembali menuntutnya dengan hukuman mati atas korban Summer dan Joanna. Ada beberapa hal yang memberatkan hukuman Rosendo, di antaranya kondisi Summer yang tengah mengandung, usia Joanna yang masih di bawah umur, dan tidak adanya rasa penyesalan. Selain itu, empat orang mantan kekasih Rosendo yang dihadirkan ke persidangan mengaku mengalami perkaosan tetapi takut melapor karena diancam. Rosendo akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Upaya bandingnya pada tahun 2017 ditolak dan akhirnya pada tanggal 27 Maret tahun 2018 Rosendo Rodriguez menjalani eksekusinya. Kata-kata terakhir yang diucapkannya sebelum menutup mata adalah: "Negara mungkin memiliki tubuhku, tapi mereka tidak akan memiliki jiwaku." Rosendo dinyatakan meninggal dunia pada pukul 6 lewat 46 menit sore, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-38. Hingga akhir hidupnya, Rosendo tidak menyesal ataupun meminta maaf kepada keluarga korban. Seandainya tidak tertangkap, mungkin saja Rosendo Rodriguez sekarang sudah menjadi pemangsa dan pembunuh berantai. Tidak ada kejahatan sempurna. Pada akhirnya, kebenaran pasti akan menang. Semoga Summer dan Juwana dapat beristirahat dengan tenang, dan keluarganya bisa melanjutkan hidup mereka. Sekian dulu kasus weekly kali ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya, dan terima kasih.